إن الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد الحمد لله في هذا اليوم يوم الثلاثاء 6 dari Februari 2024 bertepatan dengan 23 dari bulan Rajab 1445 Hijriah. Kita lanjutkan kajian soal jawab dari saudara kita di Singkut, Jambi, yang mana pertanyaan kita baca secara makna karena tidak disusun dengan rapi. Yang intinya pertanyaan tersebut berhubungan dengan was-was yang ada pada dirinya, di mana beliau mempunyai sandal yang banyak sekali tertumpuk, satu karung lebih, yang mana di saat dia memakai sandal maka di dalam hatinya tergelitik, ini untuk masjid. Akhirnya sudah haram bagi dia untuk memakainya, disimpan untuk masjid. Beli lagi sandal baru, gelitik lagi hatinya untuk masjid. Seperti itu. Dan begitu pun dia duduk di kursi seperti kursi yang kita duduk, kursi yang mewah, kemudian di saat dia memegangnya hatinya bergelitik, ini untuk masjid. Maka akhirnya sampai sekarang dia tidak duduk pada kursi itu karena untuk masjid. Kemudian dia membangun WC untuk rumahnya, dan dari paralon-paralon tersebut di saat dipasang tergelitik di hatinya, ini untuk masjid. Maka akhirnya dia bingung, saya mandi pakai air dari pipa masjid. Dan begitu pun di saat dia suatu hari bannya bocor, kemudian sopirnya meminjam atau mengambil dongkrak ambulan mobil dari masjid. Maka setelah selesai, apakah mobilnya halal dipakai baginya karena memakai dari dongkrak masjid, dan mobilnya mungkin wakaf dari masjid, bagaimana hukum seperti ini? Maka was-was ini membuat kehidupan dia bingung. Sedikit-sedikit ini untuk masjid. Bahkan dia berpendapat di saat dia memegang kursi, kemudian geletik hatinya, ini wakaf untuk masjid. Kemudian dia mencuci tangan dikarenakan takut merambat. Dia pegang meja, nanti mejanya untuk masjid. Dia pegang apa saja, geletik di hatinya, ini untuk masjid. Maka kehidupan dia sekarang seperti itu. Maka ketahuilah ya ibadallah, jawabnya, permasalahan apa-apa yang terbetik di dalam hati, dari khawatir, dari perasaan-perasaan yang lewat di dalam hati, maka lam yastaqirru fihi falaysa 'alaika mu'akhadhah bihi. Maka perasaan seperti itu tidak dijadikan landasan hukum, dan tidak bagi kamu menjadi kewajiban atasnya. Maka permasalahan apa-apa yang tergelitik di dalam hati itu di dalam Islam tidak diambil sebagai hukum.
Maka seseorang mewakafkan barang-barang untuk masjid itu dengan diniatkan di dalam hati, kemudian diucapkan, kemudian jika kita juga untuk menguatkan sumber hukum, memberikan saksi dan memberikan surat yang bisa disaksikan oleh Kemenag ataupun untuk pemerintah daerah, seperti wakaf tanah yang besar dan bisa menjadi perkara-perkara sengketa. Maka suatu hari kelak anaknya akan meminta, ini tanah milik bapakku. Kemudian pihak yang katanya telah diberi wakaf, bapak kamu telah mewakafkan sebidang tanah ini kepada kami dan kami membangunnya menjadi masjid sesuai persaksian bapak kamu. Maka mana dalilnya? Karena anak-anak ini dulu kecil tidak tahu perkara. Maka ini suratnya dari ayah kamu. Dia mewakafkan sebidang tanah ini, ukurannya sekian dan diketahui oleh KUA misalnya, dari pemerintah agama atau dari Kemenag, dan ini tanda tangan dari ayahmu sebagai pewakaf dan ini sebagai saksi, maka tamma al-waqaf, selesai dari waqaf. Adapun hanya sekedar gelitik hati, terutama dia pegang bahwa sendal ini untuk masjid dipakai wudu, padahal baru beli, sendalnya kulit lagi. Kemudian dia masuk ke tokonya, dia pegang dengan tangannya di saat dia duduk, kursi yang nyaman seperti kita ini, kursi untuk mengajar atau untuk kursi bos. Kemudian dia mengatakan di dalam hatinya, ini untuk masjid. Maka akhirnya dia tidak memakainya. Maka jawabannya, semua gelitik hati tersebut dari was-was, dan ini dari syaitan, itu tidak ada hukum sama sekali. Maka di dalam Islam yang pertama, jawabannya adalah ucapan gelitik hati itu tidak ada hukum sama sekali, sampai dia mengucapkannya dengan diniatkan atau dia laksanakan dengan akal sehat dan juga tanpa paksaan. Maka pendalilannya telah datang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Qala Al-Bukhari rahimahullahu taala, kita berikan dengan sanad, haddatsana Muslim ibnu Ibrahim, haddatsana Hisham, haddatsana Qatadah an Zurarah an Abi Hurairah, bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, inna allaha tajawaza an ummati ma haddathat bihi anfusaha ma lam ta'mal au tatakallam, yang maknanya Allah jalla wa ala itu tajawaza an ummati, maksudnya melewati perkara-perkara dari umatnya, tidak dihukumi ini wajib dan ini haram, dan tidak dihukumi dari berbagai hukum-hukum, ma haddatsat bihi anfusaha, dari apa-apa yang hanya dia sebutkan gelitik hati. Sampai kapan? Malam ta'mal au tatakallam, selama dia tidak berbicara tentang perkara itu dengan mulutnya atau dia mengamalkan perbuatan itu dengan badannya. Dan bahkan di ta'liq, disyarah oleh Qatadah ibn Di'amah sebagai perawi hadis ini,
idza talaqa fi nafsihi falaisa bisyai. Bahkan jika orang ini mentolak istrinya di dalam hati, aku sudah tidak mau dengan dia, aku mentolaknya satu, maka tolak di dalam hati ini tidak terjadi. Sehingga nanti suatu hari istrinya, kenapa aku tidak pernah didatangi oleh kamu? Anti tolik, saya sudah mentolak kamu. Kapan? Heran istrinya. Mentolak istri dengan hanya sekedar di dalam hati, maka ini tidak ada hukum. Maka dari hadis ini jelas, innallaha tajawaza an ummati. Maknanya Allah Jalla wa Ala melewatkan hukum dari umatku itu. Maksudnya semua perkara tidak dihukumi dengan wajib ataupun sunnah ataupun perkara-perkara yang berhubungan dengan muamalah tentang wakaf ataupun tentang pemberian dan pindah hak milik, kecuali dengan perkara-perkara yang dilaksanakan dengan mulut dan begitu pun dengan amal. Kesimpulannya di sini, di saat dia tergelitik hati menggunakan sandal kemudian mengatakan sandal ini wakaf untuk masjid, untuk wudu, di dalam hati, maka tidak ada hukum apapun. Dan begitu pun di saat dia mau naik motor, kemudian di saat dia hendak naik motor tergelitik di hatinya, motor ini diwakafkan untuk masjid, maka tidak ada hak berpindah dari hak milik pribadi kepada hak milik masjid, kecuali dengan diucapkan ataupun dengan diamalkan. Maka ini hadis dari Abi Hurairah menjadi pendalilan bahwa asal dari perkara-perkara tidak dilihat dari hati. Gelitik hati tidak menjadi perkara dalam permasalahan ibadah. Antara dia dengan Allah pun harus dilaksanakan dengan lisan ataupun amal. Maka jika seseorang di dalam hatinya bergelitik, aku telah memberikan benda ini untuk si fulan, begitupun di sini, tidak bisa dia mengharamkan kepada keluarganya. Di saat keluarganya ingin memakai alat tersebut, oh jangan, itu punya tetangga kita. Heran anak-anaknya dan istrinya, kok bisa punya tetangga kita ada di rumah kita? Itu semalam saya sudah meniatkan di dalam hati. Bergelitik hati ini, bagaimana kalau itu untuk tetangga kita? Maka tidak ada hukum permasalahan hati di dalam muamalah dan juga di dalam permasalahan perpindahan dari hak milik. Dan dimisalkan oleh Qatadah bahkan tolak, karena perkara tolak harus diucapkan anti taliq. Dan juga permasalahan akad-akad yang lain harus dijawantahkan dengan lisan dan dengan perbuatan, dengan memberikan hak milik tanah dengan surat-surat yang sudah disepakati dengan syuhud dan dengan pemerintah yang ada, maka terpenuhi dari wakaf tanah